Iya, oke. Salam Depo, tidak pernah withdraw. Kembali lagi bareng Ane dan Atom ya guys ya. Wow. Kali ini kita akan mencoba membuat price prediction daripada si Cosmos ini sendiri ya guys ya. Kenapa Ane tertarik untuk membahas si Atom ini? Karena ada sebuah project event daripada si Atom ini yang cukup menarik gitu. Yaitu adanya update di Vega testnet ya guys ya, si Atom ini ya guys ya. Mudah-mudahan dengan project ini si Atom ini bisa kembali mengudara ya guys ya. Cukup menarik sih. Dan apalagi ada slogan baru si Atom ini namanya Atom hack gitu. Waduh. Apa nih yang mau dihack nih? Maksudnya harganya mau di scam. Waduh. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita buat price prediction-nya ya guys ya. Oke, ini udah ganti ke time frame 2 mingguan nih. BTW si Atom ini cukup lumayan lucu ya guys ya. Kenapa ini bilang cukup lumayan lucu? Karena harganya masih ada di atas gitu. Bahkan ATH-nya ada di area sekitaran 640 ribuan lah ya guys ya. Ini BTW harganya rupiah, nanti ganti sendirilah ke harga kurs dolar ya guys ya. Nah, untuk area support daripada Atom sendiri itu ada di sekitaran cukup jauh ya guys ya. Jadi kalau misalnya koreksi ngedam gitu agak ngeri-ngeri sedup juga. Ada di area sekitaran 100 ribuan dah. Yang paling jauh itu ada di area sekitaran 100 ribuan dan di 270 ribuan, hampir sekitar 20 dolar lah ya. Dan yang terbaru nih ada di sini nih guys, ada di area sekitaran 360 ribuan nih. Padahal posisinya sekarang ada di sekitaran 400 ribuan ya guys ya. Sebenarnya dia ada sih ini support kecilnya ini di sini sih guys, di area sini nih di 420 ribuan ya kan, dia ada di sini nih ya karena udah kejebol ini. Nah, ini dia yang harus diperhatikan ya guys ya, untuk support daripada si Atom ini. Posisi sekarang ada di 400 ribuan dan udah koreksinya udah nembus ya guys ya. Harusnya support kecil di area 420 ribu dan harus koreksi sekarang di area sini nih. Nah, semisal kejebol lagi, waduh, nanti untuk area selanjutnya itu bisa di sekitaran sini nih guys, di 360 ribu sampai di 280 ribu. Nah, ini yang ditandain di area sini nih guys, supportnya nih guys. Nah, yang harus ente waspadain, ente kalau bisa pasang stop loss di area sekitaran 20 dolar lah ya, 20 dolaran lah ya. Soalnya udah cukup lumayan dalam ini, kalau misalnya harus masuk di area support yang di sini ya guys ya, itu udah cukup dalam banget sih kalau kata aneh nih ya guys ya. Itu untuk support-supportnya. Nah, untuk lah ini ganggu aja nih. Untuk price prediction-nya sendiri, guys. Ini sebenarnya cukup masih agak-agak suam-suam fufu ini, guys ya. Nah, dia itu ada di area sini nih. Meskipun masih terlihat, sebenarnya masih terlihat bullish gitu ya, guys ya. Itu tapi agak ngeri-ngeri sedap juga ya guys ya, meskipun dia punya ATH di area sekitaran 630 ribuan gitu. Kalau dia tanya, buah apakah project ini akan membawanya ke bulan, itu tetap harus di wait and see ya guys ya. Mungkin yang bisa diberikan adalah TP-TP lucu ya guys ya, di area sekitaran 410 ribu, 420 ribu, 430 ribu, 450 ribu, sama yang terakhir, enggak yang terakhir juga sih, di sekitaran 500.000, 525.000, yang terakhir di sekitaran 550.000 ya guys ya. Mungkin untuk TP-TP dekatnya bisa dikasih di area-area sekitar sini aja dah. Kalau buat nembus atau membuat ATH baru kayaknya agak-agak ragu sungkan juga nih guys ya. Lebih baik kita pantau dulu aja, kalau misalnya di area sini udah pada ketembus dan lumayan ciamik gitu, maksudnya
meroket 600-nya melejit. Nah, itu baru kita bikin update terbarunya. Oke guys, segitu aja lah press prediction mengenai Atom Kosmos ini guys ya. Tetap lakukan analisis pribadi, jangan dijadikan bahan patokan. Disclaimer on, salam nyangkut terus.